tryout tim tenis LPTK Cup Universitas Negeri Malang dengan tim tenis LPTK Cup UNY 16 Mei 2015 di Hall Tenis Indoor UNY. Salah satunya pilihan kita adalah tenis karena kita sudah lewat usia, tenis ini insya Allah bisa istirahat di lapangan. Kita titipkan aja yang pinter ya. Kita nunggu di depan net. Tapi kalau badminton nggak bisa, futsal nggak bisa. Bisa-bisa kita melihat kejadian yang kita saksikan bersama-sama. Karena tidak tahu karakteristik olahraga, ikut saja turun di lapangan, jadinya adalah jadi korban olahraga itu. Ini akibat dari ketidaktahuan kita tentang konsekuensi dari permainan yang dipilih. Oleh karena itulah kita insya Allah lah tenis ini bukanlah tempat kuburan. Katanya jangan main tenis, kan istri-istri kita kan juga begitu tuh. Jadi banyak itu yang mati di lapangan tenis. Di badminton juga ada, habis main duduk juga nggak bisa bangun. Justru yang banyak mati itu bukan di lapangan, yang banyak mati justru di atas tempat tidur. Nah, mengapa orang jual tempat tidur aja di atas tempat tidur? Padahal di sana tempat banyak orang mati. Jadi soal mati itu ada di tangan Tuhan. Yang penting kita saling menjaga bagaimana kita memilih diri kita sendiri yang lebih tahu siapa kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sambutan dari Universitas Malang pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor II, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Malang, Bapak Dr. Rusdianto, dan penerusnya Profesor Winarno, Dekannya masih baru, Pak. Pak Win itu penerus, Pak. Kalau kayak Jawa Timur, kalau ditanya Pak Gubernur kita siapa? Muhammad Nur. Tujuan kita datang sebenarnya adalah nonton wayang kulit. Kita harus menyampaikan bahwa walaupun kita orang Malang, jiwanya jiwa Jogja. Nonton wayang. Jadi istilahnya Pak Gubernur, tenisnya itu hanya